saat Indonesia di peringkat ketiga dunia untuk jumlah perokok. Ada 3 juta perokok aktif di Jakarta dan jumlahnya meningkat 1% setiap hari. Terus Pak Anies minta berkat Bloomberg Filantropis, Jakarta telah bergabung dalam kemitraan kota sehat dengan 54 kota lainnya tahun 2017. Jadi itu benar surat itu? Ya ini surat yang mungkin ya, apa adanya ya. Oke, apa lagi? Benar dari Pemprov untuk minta kolaborasi ya Pak? Surat ditandatangani Pak Anies 4 Juli 2019. Sebelumnya ada juga surat. Ya prinsipnya Pak Anies ya ingin memastikan Jakarta menjadi kota yang sehat. Salah satunya menjadi kota yang sehat, warganya sehat. Ya kita harus membatasi perokok, apalagi bagi anak-anak ya. Usia remaja dan ke bawah tidak diperkenankan. Bagi orang tua yang memang diperbolehkan merokok, kita juga minta dibatasi ya, dengan cara di ruang-ruang tertentu. Dan pedagang juga dibatasi, jadi tidak bebas. Itu artinya Pak Anies, kami Pemprov punya komitmen yang tinggi untuk kesehatan warga. Kita tahu rokok dapat mengakibatkan menurunnya kesehatan. Jadi sekali lagi merokok itu kan tidak sehat. Ya. Kami minta warga Jakarta untuk dapat hidup sehat, hidup bersih, ya. Hindari konsumsi yang dapat mengakibatkan menurunnya atau mengakibatkan kesehatan menurunnya. Di antaranya surat itu atau permintaan dana atau seperti apa? Nah, ada nggak ada permintaan dana di sini? Pak, selain narasi yang berkembang di media sosial itu Pak di untuk juga ada meminta dana kan, nggak ada, ini justru komitmen kita ya sebagai kota kolaborasi ingin memastikan Jakarta bergabung dengan kota-kota dunia lainnya menjadi kota yang sehat ya, kota sehat dengan 50 kota lainnya.